Presiden Joko Widodo kembali memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan. Prabowo menyatakan datang untuk lapor soal isu pertahanan. Prabowo datang ke kompleks Istana Kepresidenan Senin siang. Menhan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tiba saat menteri-menteri lain sudah meninggalkan istana. Prabowo menyebut kedatangannya untuk memberi laporan soal pertahanan pada Presiden. Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, ya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan dan juga perkembangan geopolitik. Cukup bagus perkembangannya, kemajuan industri pertahanan kita sangat baik, kinerjanya sudah bagus dan akan diperbaiki terus.